Halo guys, selamat pagi, selamat bergabung kembali di live streaming Remora 28 dan balik lagi sama gue Rikar akan menemani live streaming kalian pagi hari ini guys. Selamat pagi semuanya, selamat join kembali. Hello my brother and sister. Kita berjumpa lagi guys setelah unpredictable situation after tonight. Aduh guys, sorry gak bisa live tadi malam guys. Hujan, aduh. Hujan mana belum balik rumah. Eh bang, kemarin gak bisa full soalnya gue pakai wifi terus mati lampu. Ya mati lampu. Gercep, mantep tim gercep. Bocil-cil, halo bocil-cil. Apriska Amalia, main apa bang? Main The Sims nih. Kan udah janji kemarin kan? Tadi malam maaf nih, janjinya gak bisa kita ini. Gak bisa kita Animal Battle Royale guys ya. Gara-gara hujan terus gue juga belum pulang. Aduh. Kacau. Kalau udah malam juga kan gak enak juga guys. Gue pikir-pikir. Kalau malam jadi gak seru sih. Kalau terlalu kemalaman juga. Ntar guys gue minum obat dulu. Oke, setelah sekian lama guys, udah gak pernah main The Sims ya. Terakhir kapan sih gue lupa, 2021 atau 2020. Sekarang ya, kita coba lagi The Sims karena seperti menarik guys, bikin rumah santai-santai. Ya kirain main Planet Zoo. Planet Zoo, oke nanti kita lanjutin Planet Zoo. Tenang kok, ini cuman santai subuh ya kan. Apa kabar bang? Baik, Chandra. Gak apa-apa, soalnya jam 8 tadi aku tidur. Iya guys, tadi malam hujannya. Wah, gila. Badai sih, kalau gue bilang badai sih. Bayangin guys ya. Petir dan geledek itu seperti berada 5 cm di depan muka guys. Waduh, ngeri. Ini apa ini? The new Sims delivery new content has been installed but will not be available. Oke. Okay. No. No, keep playing. Jangan. Sims delivery cool, thanks. Nah, ini guys masih karakter gue nih. Ini kalau mau bikin rumah di mana dah? Play skenario. New game kah? Belum gue ganti ya namanya di Nightboot. Sorry, gue ganti dulu deh. Nightboot masih bilang Planet Zoo. Waduh, Nightbootnya kacau nih guys. Belum sahur Nightbootnya. Apa kabar guys? Absen dulu ya, yang belum absen. Ada replay nggak bang? Replay yang mana? Ini. Replay ada dong. Emang yang replay kemarin gak ada yang Planet Zoo? Customs. Sorry gue ganti dulu. Ntar ada yang nanya game apa bang? Dijawab sama Nightboot. Planet Zoo. The Sims 4. Gamenya kayak apa bang? Gamenya bikin rumah, katanya bisa bikin rumah, tapi di mana ya bikin rumah? Exit to main menu. Halo Alfian Setiwadi. Halo Bang Remora, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahmad Maulana Ishaq Al Amri. Pack, ini banyak banget packnya nih guys. Nah, foreign nih, seru nih foreign. Seru nih foreign guys. Pack kids. Pack sama kids. Kids maksudnya apa sih? Oh, kids ini propertinya. Oh, khusus properti kali ya ini ya. Pack ini ya seluruh konten DLC. Ya, banyak banget. Dah, pinter. Nightbotnya udah. Guide dong. Guide gue guys.
Katanya kemarin bikin rumah aja bang. Nah, bikin rumah itu masuknya kemana? So, gue lanjutin karakter gue. Bang, aku punya tantangan bikin zoo di Simpson. Betul juga tuh. Welcome back again, Rikar. Ya, langsung turu dong dia. Ih, seru guys. Emily here to help. Welcome to live mode. Would you like a quick to tour the basic control? No, no. Ah, basic control nggak usah dipelajarin lagi. Sounds good. Nah, ini guys, ini rumah. Kocak ini rumah. Yang pertama kali. Aduh, maaf. Maaf, sorry guys. Sorry guys. Bayangin kalau nama akun YouTube-nya Nightboot, jadi agak Nightboot palsu. Nggak usah deh, nggak usah Nightboot, nggak usah ada. Oke, jadi ini rumah yang pertama kali gue bikin guys di The Sims 4. Dapur, toilet, ya kan? Ada kolam, ada aku, ini apa sih? Terarium, akuarium. Kalau nggak salah ini cuman dua part atau satu part, gue lupa. Gimana ya guys, kalau mau bikin rumah ini berarti kita di mode ini. Sorry guys ya, gue agak batuk. Halo bang, halo Alan. Ricardo Milos. Ini coba kita gedein deh rumahnya ya, kita gedein guys. Mumpung bang Ricard lagi remorik, lagi turun nih guys. Kita coba gedein. Masih newbie guys ya. Bang, itu apaan sih rumahnya kayak gitu? Ya namanya newbie guys. Just go manage board. Bang baru nyadar kalau puasa tinggal 7 hari lagi. Iya nih. Dan ternyata rencana kita 10 hari sebelum hari raya, ya kan? Kita sudah mulai Battle Royale, tapi ternyata tidak. Bahkan tadi malam pun masih ada halangan guys. Gimana sih cara bikin ini guys? Guys di guide dong, di guide. Gimana caranya supaya bisa bikin rumah Willow Creek, Oasis Spring, New Crest. Ini apa sih words ya? Continue anyway. This world does not have any good starter lots for you. Oh enggak, never mind. Katanya bisa bikin rumah aja, tapi bikin rumahnya di mana? Exit to main menu. Willow Creek. Oh ini mapnya nih guys. Mapnya ini siapa nih? Spencer Kim Lewis. Sick Estate. Ini rumah kita nih. Ya kan? Pencet yang lahan kosong bang. Pencet yang lahan kosong. Ini ya. On the way ke sana. Create new household to move in. Oh, oke. Okay. In a prep. Oh. Oh, bikin karakter lagi. Oke, bikin karakter default walk style. Pick perky walk. Oh, snotty itu apaan? Oh. Swagger. Looks nice, swagger guys. Terus ini apa? Took walk. Oh, agak apa sih? Ah, enggak. Wah, lemas. Jangan lemas. Wah, ini zombie sih. Jangan. Ini aja deh. Ini kayaknya keren nih. Wah, swagger guys. Terus untuk usianya, yang adul anak muda lah, anak muda. Ya kan? Ini apa ini? Oh jangan. Wah itu bagus. Bagus suaranya agak-agak. Gak bisa bedain guys suara-suara. Harusnya jangan suara bule dong, suara. Suara Indonesia dong. Namanya Milos.
Atletik, oh atletik, gue suka main bola ya kan, atletik, atletik, atletik. Eh jangan atletik semua ya, atletik su, oh ya atletik. Nah, terus saya suka musik, activity, musik, musik, musik. Musiknya alternatif musik lah, alternatif musik guys. Bisa nggak? Nggak bisa dong. Random lah. Ini apa ini? Good, lazy. Oh jangan, masa males. Jangan dong. Bang bangun sahur pakai lagu Avatar. Erratic, clumsy, genius, genius lah. Genius lah. Masa? Oh ini nggak bisa. Ini apa sih? Nggak bisa dipilih, nggak bisa ya. Oke, ah udah lama. Customize your own sim. Customize. Oke. Sounds good. Dah, oke. Namanya, oh hello my name, my name. Namanya siapa nih guys? Namanya siapa nih? Yang belum like jangan lupa like guys. Iya nih, ah. Yang belum like, like dulu guys. Namanya siapa ya? Namanya siapa ya? Namanya siapa guys? Kasih saran nama guys. Bang, aku pengikut baru. Oh iya, nggak apa-apa Fausta Ezra. Thank you udah subscribe, thank you. Kita namain siapa nih guys? Kita harus punya nama nih buat karakter kita nih. Ini bukan karakter gue sih. Ini, mohon maaf ya, ini bukan karakter gue nih. Gue cuma mau pengen bikin rumahnya. Body. Mora aja, Mora. Oke, Mora deh. Mora aja ya. Mora aja. Biar ada nama belakangnya guys. Mora aja, oke deh. Tapi kenapa gini-gini gue gak mau ah. Bentar, gimana sih ganti wajah, ganti wajah, gimana ganti wajah? Random. Random. Body dulu, body, body. Body. Kenapa jadi cewek nih? Astagfirullahalazim. Ah. Keren ini, keren ini. Ini keren nih. Pakai sendal ya kan. Wah, ini keren guys. Pas nih, ini cakep nih. Ini cakep. Cuman enggak gendutan juga sih perutnya. Gua six pack, guys. Wah, six pack gua. Kita edit-edit dikit dulu, guys. Ini kenapa? Wah. Nah, gini. Mishushka. Grants Mishushka. Gini pas nih, ini pas nih guys. Bang Paus namanya Mio Mirza. Asep. Oh iya, Asep Milos. Ini namanya kita ganti dulu Asep Milos ya. Tadi Mora ya, Asep Milos. Dah, Asep Milos. Asep Milos. Dah. Let's go. Udah enggak usah pakai ngedit-ngedit lain, ini udah pas nih. The Milos household is moving. Oke. Okay. Ayo kita bikin rumahnya dulu, guys. Kita bikin rumahnya dulu. Visit. Cus. 17.000. Lumayan ya. Pendawinya gimana? Oh, ya. Halo, Ternas Keleng. Tek Fusa Kubu. Rimba anak langit. Bang, namanya Koraidon kamu, ya. Oke, kita dikasih duit lumayan nih, 17.000 guys. Waduh, bikin rumah nih, gue senang bikin rumah nih guys. Center of current lot, oke. Okay. Craft an object, open the. Aduh, batuk. Ntar gue belum minumnya guys, sebentar ya, ntar.
Kacau. Gue disuruh minum obat diare dong. Orang batuk disuruh minum obat diare. Syukur gue masih ada Siladex, guys. Jadi aman. Bang, di Sims 4 ada hewan nggak? Nggak tahu nih. Kita tanya sama yang pro-pro The Sims nih. Yang sering mainin The Sims, yang sering nontonin The Sims. Ada nggak? Gimana guys bikin rumah? Sebentar, gue lupa lagi. Build mode. Oh, build mode. Nah, ini nih. Template, jangan dong, jangan template dong. Jangan template. Bikin apa nih guys? Kos-kosan. Ceritanya kita mau jadi apa nih, Bapak kos? Emang udah bisa ya? Pertama bikin fondasi. Nah, ini bikin fondasi dulu. Bikin fondasi. Bang, lu pilih PSP apa PS Vita? PSP sih. PSP. Oke, PSP, PSP. Nah ini kita dirt foundation. Fondasinya gimana bikinnya? Canvas, foundation, beautiful. Gimana sih? Bikin tempat pos. Jangan dong, jangan dong. Terus bikin tempat prostitusi, terus gue jadi mucikarinya gitu. Wah, geblek. Terus tiap bulan bayar upeti gitu ya. Sama ya biasalah preman-preman penjaga. Aku telat nggak bang? Enggak, Rafka baru mulai. Bang, boleh bang bikin kos-kosan kalau bisa disewain cuan tuh. Oh boleh. Ayo kita coba dulu nih guys. Gue perlu di guide nih. Gue agak lupa-lupa soalnya. Udah lama sih nggak main. Bukan lupa, bukan agak lupa-lupa. Emang lupa sih. Nah ini gue pegang. Pencet fondasi, pegang gak tuh? Pencet fondasi, ya kan? Terus water supply ini. Nothing here can be cloned. Oh, ini cloning. Terus ini gue select ini nih. Fondasi nggak bisa. Terus gue mau bikin, nah ini dinding. Oh ini guys, bikin dinding. Oke okay, oke okay. Bikin mini zoo kos-kosan bang. Seandainya ada hewan di sini, wah seru sih. Berarti kita mulai dari depan sih harusnya, kan harus ada parkiran kan. Gini 240. Waduh, dinding doang guys 240. Mahal sekali. Hitung bloknya enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Mahal sekali guys. 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10. Wah 10 kali 10 guys. Muat enggak ini kos-kosan 10 kali 10? Muat lah ya, muat lah. Masa enggak muat? Muat ini guys, muat muat. Pintu kita coba dulu, bisa diduplikat kan? Tinggal diduplikat bisa kan? Pintunya, waduh, pintunya banyak banget lagi. Pintu kos-kosan. Jangan lupa like guys, yoi. Bang minum kopi gulanya 3 kilo atau diabetes kejang-kejang lo? Buset disuruh minum. Enggak, gua lagi kurangin gula guys. Gula itu jahat. Pas banget dong sekali teguk azan. Oke. Mantap. Coba jendela kecil biasa ya kos-kosan harus ada jendelanya, guys. Wah, terlalu gede. Halo ini. Ini kali. Wah, nggak bisa juga. Ini di sini sih. Jendela, jendela, jendela. Wah ini nggak bisa juga ini kali ya. Naikin jendelanya gimana cuy? Oh dari dalam. Ini mah bukan kos-kosan sih, lebih ke kayak gudang ya.
Lebih kayak gudang sih tuh, Bang. Bang, kira-kira kapan ngevlog di Singapura tuh? Waduh. Doain aja, guys. Salah satu rencana juga sih, pengen jalan-jalan ke sana liatin. Wah. Nggak kebayang, guys, kalau ke sana. Ini bisa dikecilin gak sih kacanya? Ini yang kecil. Jendela semua ini. Waduh. Ini aja kali ya, ini aja dulu ya kacanya ya. Di sini. Nah. Enggak gitu juga sih. Kok pintunya enggak kelihatan? Jendela terus pintu sudah ya kan? Nah, ini dalam nih. Salah satu zoo terbaik di dunia. Yoi. Betul, guys. Dan itu tempatnya kayak di jungle forest sih, benar-benar benar-benar di satu area yang hutan semua, guys. Dalamnya bisa diganti catnya gimana? Ini ada half walls, oke. Okay. Kalau mau ngechat gimana, guys? Kalau mau ngechat interior wall pattern, oh wall pattern, oke. Okay. Wall pattern, anak kok sukanya kayak gimana nih? Hah? Kok di luar sih? Wallpaper paint, paint. Nggak bisa, ini kenapa bisa di dalam ini? Oh, drywall. Oke, okay, basic pad. Oke. Okay. I see. Pure X apa nih? Pure expression. Bikin lorong, Bang, kiri kanannya jadiin kos-kosan. Oke, okay, kita coba, guys. Ini sebagai sampel pertama ya kan, sampel pertama. Karena kan duit kita nih 17.000, guys. Jadi untuk pertama kita bikin dulu sebelah kanan, kos-kosan pertama dulu. Mumpung ngechat gratis ya ternyata. Wih, kos-kosannya cuy. Keingetan yang di Viva Land, guys. Kos-kosan kita belum lanjut tuh, lantai 2. Nah, oke. Okay. Oke, okay, udah ya. Dalamnya ini kita sudah kasih cat. Floor. Walls and empty room. Nah, ini floornya. Floornya di dalam kita kasih kalau kayu. Old World White Plank. Nah, langsung aja kayak gini ya. Oke, udah. Property. Nah, kita coba propertinya dulu, guys. Belum ada atapnya. Sebentar. Belum ada atapnya, cuy. Wait. Ini mau bikin atap. Terus naikin. Nah, ini. Atapnya dulu, atapnya dulu. Oh, atapnya segitiga doang ya? Nggak ada yang atap cor-coran gitu. Multi must be apple apa nih? To roof. Oh, ini. Bentar. Putar baliknya gimana? Putar baliknya. Wih, mantep sih. Wah, gimana kalau ada balkon atasnya, guys? Tapi enggak juga sih. Kurang bagus juga sih. Soalnya ini rumahnya kecil, guys. Ini kos-kosannya kecil. Mantap. Ini kos-kosan apa kandang ayam, Bang? Ini barn ya. Ini namanya barn. Jadi nanti kita kasih nanti kita kasih ini nih, guys. Nah, ini. Jadi sebenarnya ini kos-kosan berkedok. Ini kandang ayam berkedok kos-kosan, guys ya. Ini apa sih? Nah, bisa bisa pelihara binatang nih, guys. Wah, bisa pelihara binatang ternyata. Enggak, jangan-jangan lu hapus dulu mana sih hapus? Bulldoze tiren. Jangan tiren. Apa nih?
Hampir gua hancurin semua, guys. Kok farm bang kan yang isi manusia? Oh. Kenapa sih bang lu ngide? Iya, kenapa tadi harus bikin ini? Capek dua kali, guys. Aduh, ngapusinnya gimana sih? Biar cepet gimana nih ngapusinnya, guys? Satu-satu kalau kayak gini. Bang, saran gue kos-kosannya dibentuk kotak terus ditinggiin dua lantai baru dikasih atapnya. Oh iya, betul. Betul juga, betul, betul, betul. Gimana sih biar cepet hapusnya? Makanya bang, siapa suruh 16 ribu. Tadi masih 17 ribu, habis berapa tuh? Ya Allah. Terbuang sia-sia duit. Terbuang sia-sia, guys. No. Kenapa? Kenapa jadi terbuang sia-sia? Oke, dah. Iya ya, harusnya tadi lantai 2 ya. Harusnya 2 lantai, bisa nggak dihapus? Gimana sih cara hapusnya? Gue takut buldes ntar hancur semua nih bangunan. Ah udahlah, ntar aja dulu dah. Oke, kita kasih properti dulu dalam ya, guys. Properti, nah ini. Pertama, lampu. Mana lampu nih? Nah, ini dia nih. Wah, nggak bisa pakai itu, cuy. Lampu. Oke, lampu kos-kosan. Pertama, lampu. Ya, udah pastilah. Lampu. Mantep. Rumah milik kosannya harus ada, bang. Oh, iya, betul. Nanti yang rumah pemiliknya sini nih. Ini gede, ya kan? Ini masuk. Set. Ntar kita lihat. Ah, oke, udah kasih lampu ya kan. Terus gorden, gordennya ntar deh, tempat tidur. Kita kasih tempat tidur. Ada nggak tempat tidur yang muat dan cukup di sini, guys? Kalau ini kayak asrama sih. Kalau ini, ini juga terlalu kecil juga. Ini kos-kosan yang gede apa memang tempat tidurnya? Oh, ini tempat tidur anak. Tempat tidur anak ini, guys. Kalau tempat tidur gede ini kan bukan kos-kosan. Oh, tapi boleh juga sih ini, guys. Coba-coba yang lain. Guys, rotate gimana rotate? Rotate gimana rotate nih? Rotate-nya gimana? 1, 2, 3. Halo Yunda, itu dibuat dinding luar dulu terus baru disekatin, jangan lupa kamar mandi. Guys, bentar. Ini rotate-nya gimana ya? Serius nanya, ini beneran gua lupa, beneran lupa. Rotate gimana sih? Game option. Gameplay. Tutorial and tips. Waduh, harus baca tutorial. Accessibility, no. Grafik, audio, gameplay, environment, change camera, screen capture, tutorial, sims delivery. Oh, ini. Oke, ini kamar mandi dalam apa luar, bang? Waduh, ini lagi nih masalahnya nih. Kamar mandi dalam apa luar ya? Kita coba kamar mandi dalam deh. Kita coba kamar mandi dalam. Bisa nggak? Dengan ukuran. Kalau ukuran. Oh, berarti kalau kamar mandi dalam nggak bisa, guys. Kita pakai tempat tidur ini. Harus yang kecil sih. Harus yang kecil. Nah, ini mungkin bisa. Nah, ini muat nih. Bisa kan? Kamar kosan buat satu orang aja kan? Nggak tidur sama keluarga-keluarganya kan? Nah, coba kita buatin ruangannya dulu. Segini cukup nggak nih? Ini 1,
1, 2, 3, 4. 4 kali 4 cukup nggak? Nggak cukup kayaknya deh. 4 kali 5 ya. 4 kali 5. Coba kayak gini deh. Harusnya cukup nih. Kita coba kasih lampu, lampu. Kita kasih lampu. Nah, pintu. Pintunya tadi belum. Toilet. Ini kosan cewek apa cowok nih? Pertanyaan gue nih. Kosan cewek apa cowok? Puasa bang, udah subuh. Iya, udah sahur. Udah puasa ini. Kamar mandi di luar sama dapur. Ya, ini kita sudah buat dalam nih. Ternyata cukup di dalam. Bang, kos-kosannya kasih harga 80 juta euro atau se... Kos-kosan apa? Kos-kosan di, tidur di atas. Tidur di atas ini tumpukan berlian. Tumpukan emas. Kamar kosan dengan selim, berselimutkan emas. Emas 24 karat. Cewek, oke, okay, cewek. Wih, Alfian Sidoyadi. Cewek. Oh, gue tahu nih. Pasti lu mau jadi bapak kosnya kan? Pasti lu mau jadi bapak kosnya. Seneng aja lu ya. Kosan cewek. Iya sih, gak paham sih. Bagus mah guys. Kosan cewek. Soalnya kalau cowok, aduh. Suka ini guys. Syukur-syukur kalau dapet yang rapi. Yang bagus, bersih ya kan. Jaga kebersihan dan keamanan. Ini waduh udah puntung rokok di mana-mana. Kadang ngumpul sampai tengah malam gak ingat ya. Tapi itulah guys, namanya cowok ya kan. Gak bisa disalahin juga. Gak bisa disalahin juga guys, namanya juga cowok ya kan. Cukup gak ya? Ntar kita coba deh. Kasih betap. Wah, masa betap. Tapi kalau di mod Indonesia guys ada bak mandi loh. Keren. Oh, bisa guys. Cukup, cukup. Cukup ternyata. Nah, berarti nah rotasinya guys, bantu rotasinya gimana? Cewek, cewek dan cowok, gancum itu mah. Ganda campuran. Sebentar, ini rotasinya gimana sih mau? Oh, astaga. Rotasinya gimana sih? Oke. Tempat boker guys, tempat boker. Pas depan pintu, iya kan? Nah, gini. Nggak bisa ya, nggak boleh depan langsung berhadapan pintu ternyata. Gimana sih cara rotasinya guys? Bang, sholat subuh dulu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat challenge dong bang main Simsnya dari 0 rupiah terus jadi kaya. Boleh, gimana ya? Harus cari kerja ya. Nanti kita coba deh guys, ini kan adaptasi, adaptasi dulu, adaptasi. Seru sih, cukupin aja. Bentar, sabar. Ini boker sini ya kan. Gue mau rotasi sih sebenarnya di sini bagus di dekat betap. Bentar, rotasi. R. No, nggak bisa. Coba R, nggak bisa guys. R, T, U, Y, Y, oh Y malah ke sini. Kemana ini? Wih, kemana ini guys? Astagfirullah. Oh ini. Nah ini Y tadi nggak bisa. O nggak bisa. Ini Z. Kasurnya agak besar bang. Kalau bangun tidur bisa langsung mandi. Mepet sini dong. Ntar dulu ini gue cari dulu ini deh. Kamera movement. General control, cancel, toggle object placement. Oke, okay. Move slot. M, oke, okay. M, ALT. Ngerti. ALT.
ALTM, kalau M apaan? ALT guys, ALT, 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 terus sama apa sih AL? Kok ribet banget ya ALT? ALT sama apa tuh? Full DLC apa enggak nih Bang? The Sims yang enggak lah. Oh. Oh iya yeah, iya, yeah. Oke. Okay. Ngerti ngerti. Ngerti saya. ALT terus diputar balik gini, guys. Nah. Nah, gini pas ini toilet. Tempat cuci-cuci di sini kan. Bathtub. Kulkas, Bang, buat nyimpan makanan. Iya, sabar, sabar. Ini bathtub, ini bathtub wastafel. Wastafelnya di mana nih? Di sini. Oke. Okay. Oke, wastafel. Terus tempat nyimpan handuk segala, sabun. Di mana nih? Ini handuk, handuk di belakang sini sih biasanya. Nah. Tempat sikat gigi segala macam. Ini ada sabun. Nah, sip. Terus ini buat keranjang laundry biasanya di pojokan sini sih. Ya enggak sih? Di mana ya? Ntar deh. Ntar dulu, ntar dulu. Terus di kamar mandi. Oh iya, toilet, tisu toilet, guys. Tisu toilet. Tisu toilet. Aduh, nggak bisa mepet-mepet gini, guys ya. Ini kenapa gridnya? Ya udahlah. Terus apa lagi nih? Ada towel, ada rope. Ini belakang pintu nggak sih? Nggak bisa di belakang pintu, guys. Kok tidak bisa di belakang pintu? Bed body shower. Di sini apa ya? Apa di sini? Oh, di sini. Nah. Oke, kamar mandi. Wah, ini cakep kamar mandinya, guys. Bisa dikasih poster nggak ya? Poster Michael Jackson gitu. Posternya kaset, Bang. Bang, kok semalam nggak jadi Animal Fuck? Iya, hujan. Hujan, terus gue juga belum belum balik ke rumah, guys. Jadi, I'm so sorry. I'm so sorry. Wah, ada capybara. Bukan, ini kelinci. Poster apa ya? Poster dinosaurus nggak sih? ini kayak kamar mandi anak. Oh, ini biar biar bagus. Dah, kamar mandi udah. Kamar mandi nggak usah bagus-bagus. Kayak kamar mandi sultan aja, guys. Kayak kamar mandi princess aja. Kita ke tempat tidur. Tadi katanya tempat tidurnya terlalu ini, Bang. Terlalu kecil lah, bos. Kita ganti yang gedean dikit. Nah. Wah, ini cakep sih. Pas nih kalau ini. Coba tempat sampah di mana nih, guys? Tempat sampah terus ruangan-ruangan. Masa ada wastafel? Nggak ada kaca. Oh iya, betul betul. Sorry, sorry. Malah dikasih lukisan ini. Nah, ini kacanya bisa nggak? Nggak bisa. Astagfirullahalazim. Ada ini kali ya? Ini ganti deh. Nggak usah deh, nggak usah ini deh. Ini nggak usah deh, kita copot aja. Kaca bisa nggak? Oh, bisa. Mantep. Kacanya kegedean juga. Ini juga nggak mau. Dah, ini aja berarti. Udah, pas, sip. Mantap. Coba live scary teacher 3D, Bang. Terlalu gede jadi sempit. Oh, terlalu gede ya tempat tidurnya. Iya sih. Terlalu gede, yakin nih. Kan kos-kosan ya kan? Oh, berarti kamu Alan gak suka yang sempit-sempit ya? Berarti kamu gak suka yang sempit-sempit. Tarik. Ini kan bisa wardrobe di sini nih, atau enggak wardrobe-nya di sebelah sini. Perlu wardrobe enggak sih? Lemari. Nah, ini. Lemarinya di
ini biasa di sini kan biasanya. Tapi kalau kalau yang kecil tadi, nah ini sempit juga nih di sini. Di sini sih wardrobe. Kalau di sini nggak gitu juga, dilurusin dulu dong. Kalau di sini guys, wardrobe yang bentar, wardrobe itu iya sih, coba ya, coba bentar kita ini kita ganti dulu ini yang kecil tadi, kita balikin tempat tidurnya ya. Nah ini muat nih wardrobe di sini, kasih meja belajar nggak sih bang? Boleh, boleh, boleh. Wah, moderator baru bangun, guys. Gimana nih? Pusap, pusap. Wardrobe, eh. Wardrobe-nya sebelah mana? Wardrobe-nya di... Kenapa jadi kameranya susah banget sih? Nah, wardrobe sini kan. Wah, nggak bisa juga guys, mepet sini kali. Dekat kamar mandi ya. Dekat kamar mandi bisa nih. Ribet banget ya kos-kosan. Ini baru kos-kosan doang nih guys. Nah, pas. Pas. Apa kurang tinggi ya ininya ya? Lampunya kasih tengah deh. Kok kayak 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 tinggi banget sama ini guys, sama bangunannya. Apa kurang tinggi apa ya? Apa kurang tinggi guys? Oh ini. Nah, lagi dikit. Nah, jadi ada fondasinya. Udah gini aja dulu deh. Bang, aku pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba rotate-nya pakai koma sama titik. Oh, bisa ya? Koma. Oh iya, betul. Kan dari tadi saya nanya. Kan dari tadi saya nanya. Berarti selanjutnya, selanjutnya nih, selanjutnya, selanjutnya. Lemari wardrobe sudah. Meja belajar. Meja belajar. Meja belajar di mana ini? Meja belajar ada nggak? Nggak ada. Ini meja kabinet. Woho itu apa bang? Woho apa wuvu wuvu? Setahu gue sih wuvu wuvu sih. Wuvu wuvu. Ada-ada aja ya bahasanya ya, The Sims ya. Wah ini nih meja belajar. Nah, namanya anak kos. Kalau nggak ada meja belajar, bukan anak kos namanya. Ganti warnanya. Mantap juga nih. Mantap juga. Kenapa nggak meja gaming sekalian ya? Jadi kan ceritanya dia mau kuliah ya kan, tapi orang tuanya nggak tahu ternyata dia streamer juga ya kan. Streamer juga nggak tuh. Terus di meja properti-propertinya. Wah, ini mantap nih. Ada tisu, guys, mantap. Tisu penting guys, tisu, buku. Bukunya nggak bisa mentok ke dinding apa? Astaga. Nah, belajar kan dia belajar. Terus ada apa lagi ya? Empat volpen gitu nggak ada? Oh ini. Kasih stok mie bisa doang. Anak kos-kosan banget ya. Wah ini jangan lukisannya, masa lukisan itu foto sama ayah nggak ada ya? Foto sama ayah nggak ada guys. Pisau. Nah buat kupas buah ya kan. Nggak bisa di rotate gitu. Nggak, jangan. Kenapa jadi ada pisau di situ bang? Oh baju. Baju.
sempit banget ya. Masalah ini kos-kosan 250.000, guys. Wajar. Kos-kosan 250.000. Nggak cukup lagi, nggak ada space lagi. Ini oh iya, ini ada hand body, tisu. Oke, nice. Hand body tapi nggak bisa mepet-mepet dong, hand body, tisu. Oke, terus apalagi nih berkas. Waduh, nggak bisa mentok, nggak bisa mentok ini, guys. Ini apa, keramik cookie jar. Ini kalau ada main box. Apa sih? Ini be. Oke. Dah, mejanya gini aja, guys, ya kan? Dia juga santai juga, nggak terlalu banyak belajar juga sih kalau di kos-kosan, guys. Dia istirahat. Halo, Bang. Halo. Bang, kenal Harry Maguire sang Lord? Waduh. Si legend dari MU itu. Kursinya kursi yang mana, kursi kayu supersonic dining chair. Kursi yang mana nih, ini kali ya, Juliet desk, kita sesuaiin. Nah pas, mantap, guys. Wih, kos-kosan sederhana. Kulkas bisa nggak, kulkas mana nih, harus mau naikin lagi lah, Bang. 250.000 ini, guys. Mau gue salah meja enggak kan, dikasih harga 250.000 minta dinaikin. Ya Allah, sultan mana lagi yang menawar ini, sultan mana lagi, guys, yang menawar ini. Ada, oh gue kira tadi ini posternya ini neneknya Upin Ipin, guys. Ternyata perawat, apa sih? Mantap juga lukisannya. Oh, lukisan. Nah, nggak ada lukisan cewek gitu. Lukisan Kimihime gitu. Poster Kimihime nggak ada. Oh, nggak ada, guys. Ini aja ya. Nggak bagus sih. Oh, badut, guys. Dia kan badut, guys. Jangan. Lukisan apa ya? Oh, ini dia nih. Lukisan klasik tidur ya kan, sambil lihat lukisan. Warna kursinya samain, Bang. Emang bisa? Sebentar, ganti warnanya gimana? Nggak bisa, tadi kayaknya cuman dua deh. Gimana sih ganti warna? Nih, coba ya. Tadi kita pakai yang Juliet. Nah, ini. Warnanya cuman ini aja. Kalau ini banyak sih. Nah, oh, kursi ini aja, ngapain kursi ini, guys? Terlalu mahal kalau kursi ini nih. Nggak usah kursi inilah, terlalu mahal. Kita ganti. Biar sama warnanya, biar sama. Nah. Biar sama warnanya. Nah, agak krim-krim kan? Atau yang ini. Coba kita lihat, coba lihat dulu, guys. Perbedaan. Oh, ini harusnya sih. Nah, ini harusnya. Masih bingung lagi gue ganti warna, terpaksa jual aja. Nah, ini sama nih. Cakep. Cermin. Bang, cara masang dinding biar nggak hilang gimana, Bang, visualnya? Cara pasang dinding. Ini, gue nggak tahu juga sih. Gini. Oh, ini. Set, gitu. Set. Ya. Kipas, Bang. Oh iya, kipas, betul. Nggak pakai AC, blower ada nggak ya? Nah, ini bagus nih. Langsung, guys. Ya kan? Langsung disedot. Separuh jiwa langsung disedot, guys. Ini kipas. Ih, kipasnya nggak muat lagi. Nyangkut dong. Ya Allah. Ya Allah, kipas apa ini, guys, kita kasih nih? Kurang tinggi apa ya, gimana ya? Kurang tinggi sih ini. Coba kita naikin lagi, bentar ya, kita naikin dulu. Yang astagfirullah, yang naik ikutan ini turun lagi. Yang naik ini, yang naik bukan fondasinya, guys.
replace, remove. Saya mau naikin pondasinya gimana? Ah, udahlah. Udahlah, nggak usah pakai kipas. Ada AC nggak? AC ada nggak? Nggak ada ya. Nggak usah pakai kipas, gegean pakai kipas. Pengap-pengap di dalam. Terus apa lagi nih? Kulkas tadi ya, kulkas. Kulkas dulu. Kulkas di mana lokasinya? Oh ini. Kos-kosan mana 250 pakai AC? Kos ya kok ya ya kan random aja nih guys. Jadi kos-kosan ini sebenarnya gacha juga, guys. Jadi kos-kosannya gacha. Jadi kalau beruntung ya dapat kamar yang pakai AC, kalau nggak beruntung bisa nggak dapat sama sekali apa-apa. Kulkas, kulkas guys. Wah. Kulkas dong. Ngeri nih, bos. Ya nyambi ya, nyambi ngekos sambil jualan es batu. Nah. Gila, anak sultan mana yang bisa-bisanya ngekos di kosan harga 250 ribu, ada ininya. Ada kulkas, terus nyambi jualan es batu. Cuman di sini sih. Lampu kamar majuin dikit, Bang, biar bisa. Oh, ini dimajuin. Oke. Coba kita coba lagi. Harus dimajuin ternyata. Ya, nggak bisa juga dong. Nggak bisa juga. Makan banyak tempat banget ini. Tuh, terlalu terlalu ini juga, guys. Oh, bisa, bisa, bisa. Oh, bisa. Nice. Kipasnya deket banget, guys. Wah, hilang sih ini leher. Waduh, ngeri-ngeri sedap juga ini, guys. Serius kipasnya? Ya Allah. Nggak ada kipas yang lebih tinggi. Ini sebenarnya gini, guys. Gue mau tanya dulu sih. Naikin ininya gimana sih? Serius nanya, guys. Gimana sih? Ini gue naikin... Kalau gini jangan sih. Ini masuk air. Waduh, banjir dalam nih, guys. Hilang kepala, guys. Gak usah deh, gak usah pakai kipas ya. Kan gue bilang tadi gacha. Kalau misalkan beruntung, Anda bisa dapat AC. Nah, udah. Bangun tidur, hilang kepala. Bang, jadi anak berandal. Bentar, ini tadi kita mau... Apalagi nih, guys, di dalam kamar ini. Apalagi, guys. Lampu kan udah, semua udah ada. Apa TV? TV nggak usah lah, TV-TV-an. TV. Kulkas, cukup kulkas. Apa? Saya mau TV dong. Nggak usah ada TV. Tempat sampah ya, tempat sampah. Tempat sampah tadi di mana nih? Tempat sampah di... Oh, ini. Tempat sampah kecil ya. Kita kasih tempat sampah di dekat ini. Lucu sekali. Lucu sekali tempat sampahnya. Kita dekatin tempat tidur, guys. Buat buang dahak ya. Kayak gue kan lagi batuk nih, berdahak banget, guys. Jadi kita deketin tempat sampahnya. Gak bisa di sini, ya Allah. Ya Allah, serba nanggung ya. Serba nanggung, tapi mintanya banyak. Ya Allah, ya Allah. Dah, satu aja deh tempat sampah. Situ. Ribet. Pintu kamar mandi apa gak mending menghadap pintu kamar? Oh, gini dari sini. Udah sih, dari sini aja sih. Lebih 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 private, guys. Lebih private. Lebih private. Apalagi ya, Bang, biar nggak rugi kasih harga 35 euro. Bisa, kalau sultan mah bebas harga berapapun mah. Apalagi, guys, ini gue nge-stuck nih. Dia kan tadi suka seni. Ini apa sih? Lukisan kreatif. Oh, always has neck bag. Koper. Koper, tas, guys, tas. Tasnya di sini. Kompornya, Bang, kompor. Minta kompor. Ya Allah.
Di sini mau di mana ya Allah. Udah cukup cukup dia jualan es batu, guys. Dia cukup jualan es batu. Coba lihat lagi deh. Ini banyak banget propertinya soalnya. Vas bunga, ada vas bunga juga. Kompor, Bang. Mau ditaruh di mana lagi kompor ya Allah? Oh, kompor elektrik. Kompor elektrik ada nggak? Ya nggak ada dong. Nggak ada kompor. Oh, ini. Microwave. Eh, ada ini nggak? Ini di sini bisa taruh ini sih. Kayak apa namanya? Kayak gantungan gitu, guys. Gantungan, gantungan. Gue masih belum hafal-hafal nih lokasi-lokasi tempatnya ini. Cermin. Oh, cermin sih, cermin sih. Biasanya cermin sih. Ini perlu sih, guys. Kalau ini perlu. Cerminnya di sini nah. Nah. Ini kan. Kan habis habis dandan ya kan cermin. Baru ingat ternyata harus ada cermin, guys. Lukisan, lukisan atau ya lukisan sih sini. Oh nggak bisa terlalu besar. Kalau ini mepet dinding juga. Jam maybe ada jam, jam, jam dinding. Nah ini perlu nih jam dinding. Jam dinding pun tertawa karena ku hanya diam. Nah ini sini deh jam dinding, sini deh naikin dikit saat. Oke. Dapur di tempat lain aja. Iya, dapur ntar kita dapurnya di luar aja, guys. Dapur di luar aja ntar. Nanti makan es batu biar kayak beruang kutub utara. Kalau microwave bisa, bisa. Berarti coba. Oh, salah. Ini kita ganti posisinya. Posisi kulkasnya kayak gini. Atau enggak? Sebentar, kulkasnya coba kita pindahin dulu bentar, guys. Kita kasih meja dulu di sini, meja. Kita kasih kabinet dulu, ya kan? Cukup nggak? Cukup sih. Yang corner. Yang corner. Oh, iya. Ini pindahin dulu. Ini udah kayak main puzzle gini, guys. Bongkar pasang. Nih, tempat sampah taruh luar dulu. Nah, ini kulkas. Kita mentokin di pojok sini, ya kan? Terus yang ini kaca ini kita taruh sebelah sini. Ada orang lewat perasaan. Oh nggak ada. Nah ini kan kayak gini ya kan. Kita kasih kabinet nih pinggir-pinggir sini. Nah gini maksudnya tadi. Berarti bisa nih taruh kompor atau microwave. Microwave nya the wave scatter yang paling mahal berapa? The omnivore. Wah jangan guys, yang murah aja. Duit sekarat soalnya, duit udah 10.000 tuh guys. Baru satu ruangan aja sudah memakan harga berapa tadi? 18.000 ya. Wow. Kasih buah, buah nggak bisa juga, nggak cukup juga tempatnya guys. Sendok, garpu. Oh kabinet atas bisa. Nah ini kabinet atas bisa. Kabinet atas bisa. Nah, ya nanggung banget sih. Satu dong jendelanya kasih gorden bang biar private. Iya juga. Kasih gorden dulu deh, kasih gorden dulu. Gordennya yang mana ya? Gordennya yang ini aja deh, bisa nggak? Wah gede banget. Nah ini deh, wah terlalu gede juga. Yang seukuran ini nggak ada. Ini kali ya. Gorden apa yang sampai ke bawah ini? Ini aja deh, dah ini aja deh. Dah paling bener tuh. Bisa ganti warna nggak? Nggak bisa. AC, 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 AC di mana?
bedroom, AC, air purifier lah, minimal air purifier. Ini apa, outdoor cooking? Mana AC nggak ada, guys? AC di sini nggak ada. AC, AC. Bang, kan live kok ada iklan Marjan. Waduh, nggak tahu, kok bisa? Dari mana munculnya tuh iklan? Tahu aja selera gue. Gak usah kasih kulkas, bang. Kulkasnya taruh dapur aja. Oke. Tapi anak sultan, guys. Dia mintanya kulkas. Dia mintanya kulkas, guys. Gimana dong? Gak dikasih. Salah juga ntar. Dan nanti kita kasih kulkas lagi di dapur. Ini apa nih? Karpet. Cakep ya. Cakep, cuy. Bisa ganti warna gak? Warna karpetnya. Ini pas sih, ini warnanya sudah pas sih, guys. Udah pas. Terus apalagi nih yang kurang, guys? PC nggak muat. PC, minta PC dia, guys. Bayangkan mau nih anak kosan satu nih, guys. Anak kos pertama nih, guys. Ini rumah buat penghuni pertama. Oh, lampu meja, lampu belajar belum ada. Lampu belajar belum ada, guys. Nah, lucu sekali. Lucu sekali lampunya. Di sini juga harus ada lampu sih. Satu lagi di sini. Jadi ada tiga lampu, lampu dapur, lampu tempat tidur, apalagi kayak kurang banget sih. Apalagi nih, guys? Bang, aku mau kos di situ, bang. Boleh. Boleh, boleh. Kipas tadi kita nggak kasih kipas. Tanaman gak sih? Tanaman di atas kulkas nggak bisa. Di meja udah full. Di sini sih. Pas bunga. Yang gedean ada nggak? Wah, nggak usah deh. Ada keramik, ada guci-guci bunga-bungaan, vas bunga nggak usah lah, guys. Radio, nah radio, dia perlu radio, guys. Cantolan baju, bang. Iya, cantolan baju, betul. Cantolan baju di mana? Lokasinya di mana dia? Cantolan baju di ruang tengah sini kali ya. Cantolan baju ini apa ini? Nope. Di mana, guys, cantolan baju ini? Bukan juga. Kamar mandi kali ya? Kamar mandi sih. Nah, ini. Ini ya. Nah. Mantep. Kok jarang upload, bang? Iya nih, lagi sibuk, guys. Lagi banyak kegiatan. Makanya nggak bisa ngupload, nggak bisa ngedit. Aduh. Kegiatannya pagi sampai sore lagi. Aduh. Mohon maaf, guys. Jadi kalau yang nanya, bang, kapan upload? Gue usahain, guys, secepatnya, guys. Sebisa mungkin gue usahain ini tempat. Tapi baju udah. Nah, ini nih. Mudah-mudahan di New The Sims, guys, lemarinya bisa dibuka. Mudah-mudahan lemarinya bisa dibuka. Jadi bisa kelihatan tuh wardrobe-wardrobe di dalam, ya kan, baju-baju apa segala. Handuk. Handuk kita siapin di sini, guys, handuk. Handuknya warna coklat. Gak bisa ya, gak bisa ditaruh di atas sini, guys. Bang, kabarnya mirip pemimpin Jerman yang dulu kata temanku. Oh. Harga kos murah tapi bayar listrik sendiri. Rimbazu kapan, bang? Secepatnya ya. Maaf, belum bisa upload. Sorry. I'm so sorry, guys. Cantolan baju udah. Apalagi nih, guys? Battle Royale nggak jadi. Tadi malam gara-gara ini kemalaman terus hujan juga sih. Pokoknya dalam minggu ini lah, guys. Pokoknya kita Animal Battle Royale. Gue nggak tahu lagi kapan ya kira-kira ya. Malam Sabtu apa malam Minggu, guys? Kita sepakatin aja dulu deh. Cari waktu yang enak.
Cari waktu yang pas, kira-kira kalau malam Sabtu atau Minggu gimana? Malam Sabtu atau malam Minggu? Malam Minggu. Tong sampahnya bang ada di... Astagfirullah, sorry. Lupa. Lupa dong. Sorry, sorry, sorry. Ini harus pakai mod sih guys. Kalau nggak salah ada mod supaya bisa mepet-mepet dinding. Ada kan? Kamar tidur, jam di meja harusnya ada sih jam. Nah ini kita geser dulu handbody, tisu ganti dengan jam. Nah, biar on time. Biar on time dia. Lukisan, lampu dinding udah cukup. Terus vas bunga, harusnya ada vas bunga sih. Pengennya sih ada vas bunga, tapi I don't know mau taruh di mana lagi. Luarnya belum kita cat lagi. Luarnya dulu guys ya, kita cat. Dalamnya kayaknya gua rasa udah cukup deh. Dalamnya udah cukup. Kita chatin dulu bagian luarnya. Outdoor, outdoor, outdoor. Pure expression. Nah ini kita pakai warna putih guys. Putih adalah suci ya, bersih. Mantep. Bisa bisa cari kerja juga kan guys? Kita bisa cari kerja kan? Wah ini yang pertama, ini kosan pertama ini. Wih beautiful. Mantap guys, ini kosan kita nih. Kosan anak muda ya. Kosan ya. Dari luar simple, tapi dalamnya jangan lihat sesuatu itu dari luarnya, guys. Lihat dalamnya dong. Biasa aja juga sih. Kosan bagus ukuran penjara. Nah, itu dia. Nanti kita lihat nanti guys, kita lihat kelanjutannya kayak gimana, apakah nanti ada request baru lagi ya kan, kita nggak tahu nanti di dalamnya penghuni selanjutnya mintanya apa guys. Waduh udah jadi nih. Play dulu, play dulu, play dulu. Mana Potter's play, play dulu, mana gimana play. Oke bro, jalan bro, cek kos-kosan, cek kos-kosan. Wih mantap, jalan sini, jalan jalan, masuk dulu. Masuk, masuk. Go here, go here. Wih, assalamualaikum. Waduh. Cek, tes duduk, tes duduk, tes duduk. Bang, bikin tempat dapurnya sendiri. Soalnya kalau di situ dapurnya terlalu sempit. Iya, nanti kita bikinin dapurnya. Ya, belajar dulu, belajar, belajar. View, view. Belajar. Wih, mantap. Bule nih, bos. Oh, nice. New achievement. Open the career panel. Karir panel, mana karir panel? Notebook. Ada handphone. Oke, kita coba ini, bisa nggak grab a drink? Susu, susu, susu. Oke, minum susu dulu, minum susu. Mantap. Katanya kalau minum susu itu bisa bikin sehat, guys. Sehat, kuat, cerdas, dan rajin belajar. Nah. Oke, sudah minum susu. Tes kamar mandi, tes kamar mandi. Tes kamar mandi. Tes kamar mandi. Tes boker. Kalau langsung nyeplok berarti bagus. Tes boker dulu, tes boker dong. Kalau ngapung berarti wah itu kurang bagus. Nikah, Bang. Nah, ini kan kita masih meniti karir, guys. Meniti karir menjadi pengusaha kos-kosan. Tidur dong. Gak disuruh tidur, tidur dia guys. Asep Milos tidur. Bang bikin tempat dapurnya sendiri. Halo bang, halo Aldi Akbar. Bang nanti siang live, kalau live Man City Skyland. Wah iya nih. Pak Camat ya, Bapak Camat. Perlu melakukan pembangunan lagi nih guys. Nggak, oke. Tes wardrobe, cek outfit. Nggak usah. Itu harus ganti. Go there.
Eh, ganti baju dulu, Pak. Ahu, ahu, ahu. Ganti baju dulu dong. Tes, lihat isi kulkas. Cooking open, open. Mantep guys, bersih-bersih dia bekas makan. Terus cucinya di kamar mandi. Nice. Mantap. Bang, bikin rumah Bapak kos. Ih, kita cari kerja dulu guys. Gimana caranya nanti kita cari kerja dulu? Harus cari kerja dulu lah. Masa mau bikin rumah Bapak kos? Ini kan ini penjajakan pertama nih guys. Kita lihat dulu isi kulkas ada apa. Cooking. Oh, garden salad. Oh, bisa guys, ini mantap ya, udah bisa semua nih. Partis, latihan latihan ngomong. Lain disuruh, lain dikerjain, guys. Bengong dia. Latihan latihan ngomong dulu, latihan ngomong. Bikin dapurnya bang, wah udah jam 6 nih guys. Nanti kita lanjutin lagi ya. Udah jam 6 nih. Sudah sejam. Sudah, ya sejam guys. Oke, ini udah jam 6 sih di tempat gua guys. Gua belum subuhan, gua mau subuhan dulu. Nanti kita lanjutin lagi guys ya, live-nya ya. Maaf ya. Telat nggak bang? Ya, Akar Hamizan udah mau off stream nih. Apa sih dia, ngapain sih? Oke deh guys ya, nanti kita lanjutin lagi live-nya. Buat kalian semua yang sudah join, thank you. Nanti kita balik lagi di, kita ketemu lagi di live streaming selanjutnya. Buat kalian semua yang baru jam 5 di saya sudah jam 6 pak. Mohon maaf pak. Nanti kita lanjutin lagi, nanti kita ketemu lagi di live streaming selanjutnya. Buat kalian semua yang menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya lancar, semoga juga dapat ditunaikan ya. Dan buat kalian semua tetap semangat, tetap jaga kesehatan juga guys ya, yang paling penting yang itu, jaga kesehatan, jangan sampai kalian drop juga ya. Bang, nanti live Planet Zoo ya, nanti live Planet Zoo lagi. Oke guys, mungkin itu aja dari gue ya. Sampai ketemu lagi di live selanjutnya. Gua pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Remora. Bye bye. See you guys. Thank you. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something. I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me?
I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever.